guys, selamat datang kembali di my YouTube channel. Video kali ini aku akan kembali mereview salah satu serum dari Implora. Kemarin kan aku udah mereview yang peeling serum, sekarang aku mau review yang Implora Luminous Brightening Serum. Seperti apa hasilnya selama menggunakan Luminous Brightening Serum ini? Selengkapnya, keep on watching. Oke guys, seperti biasa, sebelum aku kasih tahu pengalaman aku menggunakan Luminous Brightening Serum ini, seperti biasa aku mau jelasin dulu ke kalian tentang produknya. Jadi Implora Brightening Serum ini adalah salah satu dari 4 serum yang udah dikeluarkan oleh Implora. Jadi ada 4 jenis serum yang udah dikeluarkan oleh Implora ini ya, yaitu Midnight Serum, Acne Serum, Peeling Serum, dan Luminous Brightening Serum yang bakal aku review di video kali ini. Kemarin aku udah mereview yang peeling serum, buat yang belum nonton reviewnya, kalian bisa cek video aku sebelumnya. Nah guys, Implora Luminous Brightening Serum ini mengandung niacinamide 10% ya, dan kakadu plum, yang kandungan vitamin C-nya itu 70 kali lebih banyak dari buah jeruk, yang dapat membantu untuk mencerahkan, melembabkan, menyamar kenunda hitam, serta menutrisi kulit. Serum ini direkomendasikan untuk semua jenis kulit, jadi buat yang punya kulit sensitif, bisa menggunakan serum ini. Selain mengandung niacinamide 10%, ingredients lainnya dari Implora Luminous Brightening Serum ini antara lain ada kefir, kemudian juga ada kolagen, black pearl, dan juga kalau nggak salah ada vitamin C-nya. Dengan ingredients terbaik di dalamnya, serum ini bermanfaat untuk membantu mencerahkan wajah, melembabkan, menyamarkan noda hitam, dan menutrisi kulit. Sementara untuk penggunaannya sendiri, serum ini bisa kalian gunakan pada pagi dan malam hari. Nah guys, untuk packagingnya sendiri, untuk yang Luminous Brightening Serum ini sama seperti varian yang lain, berwarna putih, namun ada strip warna ungu. Untuk warna stripnya sendiri berbeda-beda, ini disesuaikan dengan masing-masing varian. Sementara untuk teksturnya sendiri, serum ini lebih cair, dan menurut aku serum ini ringan banget guys, makanya bisa dipakai untuk pagi hari. Dengan tekstur yang cair dan ringan, ini memudahkan untuk si serum itu cepat meresap ke dalam kulit dan sama sekali nggak lengket guys. Cocok banget nih pokoknya untuk dipakai pada pagi hari sebelum menggunakan moisturizer ataupun sunscreen. Oke, sekarang masuk ke pengalaman aku selama kurang lebih 2 minggu menggunakan produk ini. Jujur sih aku suka banget sama serum dari Implora ini karena serumnya yang ringan dan nggak lengket, bikin kita nyaman buat pakai serumnya pada pagi hari. Hasilnya sih bagus untuk kulit aku pribadi, dia menutrisi kulit aku dengan baik, jadi kelihatan lebih sehat dan terhidrasi dengan baik. Untuk lemnya sendiri yang dapat mencerahkan atau menyamarkan noda hitam, kalau menurut aku dengan harga yang cuma 30 ribuan itu butuh waktu untuk mendapatkan hasil yang maksimal guys. Kalian harus benar-benar rutin dan menambahkan beberapa skincare tambahan seperti halnya toner, serum, atau mungkin moisturizer ya, atau krim pencerah lainnya seperti halnya day cream dan night cream yang sama-sama mengandung bahan pencerah. Namun untuk menutrisi dan melembabkan, aku akui sih serum Implora ini cukup bagus buat menutrisi kulit. Silakan aja buat kalian yang mau coba, bisa langsung beli dan cobain sendiri gimana hasilnya. Di sini aku berusaha buat memberikan review sejujur-jujurnya selama menggunakan produk dari Implora ini. Dan aku kasih tahu ke kalian, untuk hasilnya sendiri itu berbeda-beda dari setiap orang, karena setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda guys. Cocok di kulit aku, belum tentu juga ya cocok di kulit kalian. Begitupun sebaliknya, cocok di kulit kalian, belum tentu juga ya cocok di kulit aku. So, kalau bukan kita sendiri yang mencoba, kita nggak akan tahu bagaimana hasilnya. Oke guys, sampai di sini dulu video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum aku akhiri videonya, jangan lupa dukung terus channel aku supaya dapat berkembang ya, dan bisa terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat untuk kalian dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Jangan lupa juga follow Instagram aku dan TikTok aku guys. Thanks for watching and see you next video guys. Bye-bye.